Pendakwah Ustaz Subuki Al-Bukhari menangkap adanya sinyal-sinyal romantis antara Rizky Billar dan penyanyi dangdut Lesti Kejora. Abah Subuki yang kini memandu program religi bersama keduanya merasakan adanya chemistry dari pasangan muda tersebut. Ia memaklumi jika nantinya memang tumbuh benih-benih asmara di antara Lesti Kejora dan Rizky Billar lantaran kini harus sering bertemu untuk bekerja sama. Senternya kabar kedekatan aktor Rizky Billar dan penyanyi dangdut Lesti Kejora membuat keduanya makin sering tampil di layar kaca. Mereka dibanjiri pekerjaan untuk tampil berpasangan dalam berbagai kesempatan seperti syuting video klip ataupun dalam acara talk show. Awalnya Rizky Billar dan Lesti Kejora dijodoh-jodohkan oleh para penggemar lantaran memiliki kisah sedih yang sama. Kini berhasil mencuri hati publik karena tingkah mereka yang kocak tanpa dibuat-buat. Kekompakan dan kelucuan mereka kini bisa dinikmati sehari-hari melalui tayangan program religi yang ditayangkan di stasiun televisi Indosiar. Saat acara tersebut tengah berlangsung, Lesti dan Rizky Billar tertangkap kamera sering bertukar pandangan maupun tersipu sembari saling melemparkan guyonan berupa rayuan gombal. Ustaz Subuki hanya berharap hubungan keduanya bisa makin dekat seiring berjalannya waktu. Biarkan waktu yang akan menjawabnya, sambung Ustaz Subuki. Tak hanya Ustaz Subuki saja, banyak dari masyarakat terutama penggemar keduanya yang selama ini dikenal dengan nama Leslar dan Lesti Lovers yang amat berharap Lesti Kejora dan Rizky Billar bisa lengket dan berjodoh. Namun itu semua hanya merekalah yang tahu bagaimana hubungan mereka saat ini. Terlepas dari itu semua, yang namanya jodoh tetap kehendak Yang Maha Kuasa. Berharap apa yang terjadi di antara mereka adalah yang terbaik untuk hidup keduanya. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.